Indonesia menjalani duel sengit menghadapi Denmark untuk merebutkan tiket final di laga bergengsi Thomas Cup 2020. Ini adalah pertemuan ke-6 Indonesia melawan Denmark di ajang Thomas Cup. Dari 5 kali pertemuan yang pernah terjadi, Indonesia hanya 1 kali mengalami kekalahan pada tahun 2016. Meski unggul head-to-head, Indonesia harus waspada karena Denmark didukung kekuatan pada sektor tunggal putra. Di partai pertama, Anthony Sinisuka Ginting tampil sebagai pembuka perjuangan Indonesia melawan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Victor Axelsen. Permainan netting yang dimainkan Ginting tak berjalan mulus seperti biasa. Kegagalan itu banyak menyumbangkan poin untuk rivalnya. Sebagai tuan rumah, Axelsen mendapat keuntungan psikologis. Ginting mengakhiri permainan dengan kalah 2 set sekaligus, 21-9, 21-15, 1-0, Denmark unggul.